Hey hey hey, balik lagi bersama gua, Juan Anderson, dan kali ini kita bakal lanjutin Ark Survival Evolved. Dan tetap di channel gua, Dun Is Me. Okay, bro, gua minta maaf bro, kemarin gua ada salah baca lagi bro. Salah baca mulu gua. Bentar, bro, gue mau cari penguinnya dulu. Ini base gue lagi berantakannya setengah mati, bro. Miggle, Eminem, yang cewek mana ya? Wait ya, bro, gue cari dulu yang cewek. Dari kemarin kita kalau kita cariin si yang cewek ya, bro, hilang mulu, bro. Gue bingung deh. Dek, kamu di mana, Dek? Dek. Oh, ini, bro. Astaga, telurnya. Satu. 2, 3, 4, 5. Aduh dek, kamu telurnya 6 dek, banyak banget. Kita change name dulu. Bukan Saitun ya bro, kemarin gue kasih nama Saitun. Salah baca. Maaf ya, Santiun yang bener. Santiun. Nah, semoga gue gak salah baca lagi bro, semoga. Dan juga ada yang kasih nama nih bro, untuk si ini tung, Giganotto. Gigan, oh my god, gue salah. Giganotto-nya kita ganti nama, KMD. KMD itu artinya komodo, bro. Berarti ini hasil kita tem bersama gitu, bro. Jadi namanya Sugito. Bener nggak, bro? Bener ya. Semoga gue nggak salah baca lagi. Semoga Sugito bener. Dan kita dapat quetzal baru. Ini quetzal yang kemarin. Kalau enggak salah. Iya, ini quetzalnya gua. Ini quetzal yang kecil, bro, yang kemarin masih juvenil, dan ini dapat quetzal baru. Gua enggak tahu ini gara-gara Bagas namanya diganti sama anak-anak yang lain tadi. Gua enggak tahu kenapa diganti. Kayaknya ini baru di taming sama Bagas tadi. Gua juga enggak tahu. Dan kali ini kita mau taming lagi. Cuman sampai sekarang kita belum tahu mau taming apa, bro. Semoga dapat quetzal baru yang male. Ini karena female, bro. Jadi kita punya 3 female quetzal. Ini juga female. Yang ini juga female. Kita harus cari male, bro, biar kita bisa berkembang biakan para quetzal ini gitu, bro. Atau enggak, gua ada rencana cari spinosaur atau T-Rex. Gua belum tahu, bro. Mau taming apa nanti kita bicarain lagi, bro, sama anak-anak yang lain, karena hari ini gua enggak sendirian karena gua ditemani oleh Rifki, Jevon dan juga Daniel. Oke, ditunggu ya, bro. Nanti kita lagi siap-siap ngumpulin Trank Arrow dan Trank Dart segala macam. Setelah itu kita akan berangkat taming. Doain kita berhasil kali ini, nggak kayak Giganotto yang kemarin. Oh bro, gue mau ngucapin terima kasih banyak atas support kalian ke gue selama ini. Dan gue mencapai 100 subscriber. Yeay! Makasih ya bro ya. Oke bro, kita naik angkot kali ini. Dan jadinya kita bertiga doang, bro. Jadinya kita bertiga karena si Daniel offline. Sudah malam. Jadi dia offline dan kita hanya bertiga bersama Daniel lagi. Rifki sama Jevon. Kali ini kita rencananya sih cari T-Rex, bro. Semoga dapat T-Rex level gede. Gitu. Penemu nanti obatnya. Ya, T-Rex level berapa itu? Cek, woi. Tunggu berhenti, woi. Bang, berhenti, bang. Mana? Kiri, bang. Kiri, bang. Berhenti, bang. 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 Bang jatuh, bang. Satu, bang. Ya, gua juga jatuh, bang. 10. 20. Turun, bang. Bang, turun, bang. Bang, turun, bang. Bang. Lu berhenti, jangan naikin. Iya, gua salah ngadep. Woi, woi. Ya biar ada dulu gerget. Ya, gua jatuh lagi enggak? Gerget. Gila. Kok lu sebelahan sama gua sih? Ih, mepet-mepet. Ih.
juga. Apakah ada ingin metem yang ini? Duh bang, pusing bang, ngadep belakang bang. Eh, tidak, albino, level berapa? Berhenti bang. Maaf, saya lagi nge-lag. Bang, nge-lag, saya lagi nge-lag ini. Albino. Mantap, gak kelihatan mana albinonya, hilang. Oh, itu. Ya, bang, jangan goyang, bang. Level 12, ah, sakit hati gua. Useless. Tadadadadad. Oh yeah. My god. Aduh bang. Gila angkot beneran ya. Dibayar gua bang. Semuanya ditabrakin sama di angkot. Tabrak air. Itu Karno. Itu Karno. Karno tirek Karno. Tirek lah, kecuali Karnonya level laki-laki terus level tinggi. Terus sebelah kanan kita melihat Brontosaurus yang sekarang melawan gitu. Kita kayak lagi di taman safari ya bro ya. Iya. Kalau taman safari mana kap? Ini ada tour guide-nya tuh. Baju biru. Tour guide. Berhenti. Gua punya ide. Ada apa lagi? Gua punya ide. Apaan? Ini salah. Apaan? Apa? Allah. FK dia. Keburu bobo. Iya nih langsung bikin. Kelamaan, ngeng. Jatuh orangnya. Orangnya jatuh. Fon. Orangnya mana? Fon. Orangnya mana tuh, Fon? Tahu gua cekin kaki. Ay. Turun. Mana Fon? Turun, doi. Turun gua di kaki lu. Turun. Katanya gelas. Kok bisa jatuh sih? Tak tahu juga. Togo, hold. Stop for a minute. Oh my god. Aku tadi bosan sama ngegoyangin animasi sejatuh. Zip, yuk. Ya elah, gua kirain mah mau ngapain. Ow. Level. Screw you. Ow. Di udara aja berhentinya, di udara. Oh my god. Angkat. Emang bisa? Gak bisa. Emang. Gua jatuh. Oh. Dadah. Mati gua. Udah jeduk. Turun. Turun. Ya. Ya, bro. Belum duduk. Oh, udah. Yuk, kabur, bro. Baiklah, kita akan melanjutkan pariwisata kita. Jangan di Dead Island dah. Kita tadi sempat diserang sama raptor pakai kuda. Dead Island. Wow. Maaf, kita kehabisan energi. Kita kehabisan energi. Ya, ternyata kehabisan energi. Sekalian gua mau ngambil drop. Tinggal. Dadah, Fon. Dadah, Jepon. Parah. Kasih tour guide, boy. Tour guide-nya kasih, boy. Tuh gak apaan. Saya jatuh ya. Bang, punya popcorn gak bang? Enggak maaf. Ini, ya agak bertunjang ternyata. Tadi ada mosa sepertinya sih, gak tahu. Timing mosa nih, wah. Base lautnya aja belum jadi mau timing mosa. Oh my god, giganotonya bro. Seksi ya? Ya si abangnya nge-lag dia. Udah gak. Masih nge-lag dana. Masih nge-lag lagi. Gila. Wow. Giganotonya, wow. Punya dua, ayo serang. Parah. Ih kok dia bisa dapat kostum? Pas itu kan pas Halloween itu. Berarti dia udah lama ya di sini ya. Kita lihat di sebelah kanan. Ada Plesio. Ada dua mosa. Ada mosa. Mosa yang terbalik dan mosa yang terbalik juga sih. Mosa terbalik. Maksud lo? Lihat kepalanya di nih. Plesio buntutnya kepalanya panjang. Kalau mosa itunya panjang iya, terbalik. Iya, itu satu Plesio itu. Mosa dua. Iya, ada Plesionya kan? Datoin aja ke kamu. Au, bang mepet banget, bang. Enggak, emang mosa gitu. Ada Plesio itu, gua ngeliat Plesio. Plesio sama mosa. Iya.
Tidak, jangan banyak berdebat, saya ini tour guide, saya sudah hafal. Bohong, kamu bohong. Mana T-Rex-nya? I believe, I can fly. Begini nih, art nih kalau dicari susah banget. Eh, itu level berapa tuh? Oke, turunnya luar biasa. Au, diserang Argen. Au, duduk, lu mati. Lu jatuh. Ya, bangku gua rusak. Malah lu yang mati. Oke, bro, kita ketemu. Level 108. I am professional. Aduh, gua nyantol, bro. Aduh, kursinya. Professional dari mana? Itu, Juan. Malah kena bunuhnya. Bro, kita lihat dulu, bro. Katanya, Nah, itu kan kena. Yeh, bebe. Let's go, Temeng. Kepalanya tembakin. Kena pantat. Kena Quetzal. Apa? Serem. Lawan tuh Argentapis. Argentapis, bang, ngapain duduk, bang? Bantuin serang atuh, bang. Seram, bang. Lu di bang, gue tembak lu. Argentapis level berapa tuh? Oh, 16. Lexi. Hai, Lexi. Faktis, YOLO. Duduk, jemput. Diam, aku ini. Bully, duduk. Woi. Taktik, aku nembak dari bawah. Dijemput nggak? Nggak usah. Ya jemput. Oh my god. Mayday. Katanya taktik dari bawah. Itu Ki, sebelah kiri lu Ki. Balik. Oh my god, atas, bro, terbang bro. Au, gua lompat. Fly, gua mau mati. Oh my god, gua mau mati. Oh, gua kabur. Lari maraton dulu gua. Bro. Mati. Dadah. Gua jemput dia. Kabur. Sini, Fon. Sini Fon, gue di sini Fon. Turun. Oh my god, satu gigitan jatuh semua, bro. Bro, turun, bro. Bro. Yo, duduk. Loh, kursinya hilang. Oh my god. Bikin dulu. Ya. FBI. Eh, hey, shut up. I will shoot you, my friend. Lu enggak bikin fair gun sih. Oh. Bang, jangan gerak-gerak, bang. Woi, tungguin. Nah. Tiga. Belum. Bang, enggak ada pilihan buat duduk, bang. Bang, seriusan enggak ada pilihan buat duduk gua. Gua ngalah enggak sih? Oh. Pencet backspace. Backspace? Au. Oke, yuk, bang. Dasar kamu. Cuy. Let's go. Tembakin yo. Koneksinya anteng banget ya. Beneran enggak yang 108 kok naik level? Tadi 104 deh. 108 emang. Ya, ya. Kira ke sini. Ya, udah enggak nyangkut dia. Ya, enggak nyangkut. Kena enggak? Pintar tuh. Nah, sip. Eh, halo, bro. Oh, enggak kena ya? Jangan tembakin Quetzal-nya. Gua colok mata lu. Oh, kena mata enggak tuh? Oh, kena, bro. Headshot. Masukin ke gigi. Piercing shot. Masukin ke gigi. Giginya Jevon. Gua tembak. Ini sadis tau, ke T-Rex tau sadis. Di keron geng. Oh, apa? Mati lu geng. Apa? Selamat nunggu ngeten. Lu bawa konsel itunya enggak? Saddle-nya. Apa namanya? Kibelnya. Oh, bawa dong. Bawa enggak ya? Pede banget gua. Dilihat inventory enggak bawa? Iya, ini gua lagi lihat. Oh, bawa. 54.
kenapa? Kibel. Iya. 54 mamen. Eh, itu yang cewek di time sekalian apa gimana ya? Janganlah sulit mau pulang. 68 sih lumayan sih. Enggak lumayan. Oh my god, galak. Ini nembakin kira sih. Enggak nembakin nembakin mati. Berdarah dia? Cuma mati loh. Berdarahnya begitu banget ya? Apa gara-gara kita gaming? Tidurlah. Au, yang tidur Quetzalnya. Gua enggak nembak lagi loh. Takut mati gua. Kenapa? Enggak ada 108. Darahnya begitu. Oh, nah, bobo bro, bobo. Pir. Selamat Pir. Malam. Tinggi juga ya. Gua enggak bawa narkotik, bro. Oh my god. Pakai narkotik ah. Pakai kibel, kiblek. Toko bawa 85 narkotik. Oke, okay, nice. 54. Apanya 54? Kibel. Iya, asik kan? Oke, okay, bro, jadi kita lihat, bro. Kali ini kita lihat kibel karena kemarin enggak lihat kibelnya hilang. Kibel itu turunnya berapa ya? Gua pengen ngeliat dia kalau pakai kibel timingnya tambahnya seberapa banyak karena ini juga pengalaman pertama gua pakai kibel, bro. Kita lihat ya, bro ya. Ih, gua punya T-Rex. Enak aja aku tembak kamu langsung ini T-Rex aku tembak. T-Rex kita bersama Rifki. Yes. Ta ta tong. Oke, bro, dia udah makan dan gue kaget, bro. Dikasih tahu satu kibel segitu, bro. Berarti dia cuman 3 kali makan, bro. Tadi dia makan di sekitar 6.820. Berarti kalau pakai kibel, kalau pakai meat atau raw meat atau raw prime meat kan makannya diturunin 50 dari total food, bro. Jadi 6.850. Kalau ini kurangin 80. Tahu. Dan yang kerennya adalah cepat banget, bro. Dan kalau udah mau berhasil kita tem, gue bakal balik lagi. Dadah Rifki. Mana sih gue nggak ngeliat apa-apa. Oh itu, wow, mati. Udah nyanyi mati. Woi, woi, lu mau kemana, woi? Udah segini. Oh, holy. Tinggi banget. Loncat sana, loncat. Oke, kita berdoa. Ini dalam hitungan ketiga, lu loncat ya. Hitungan ketiga ya. Satu, tiga. Parasitnya. Fisik. Oi, Rim, please. Oke, korban selanjutnya. Tunggu, oi. Lagi. Aku belum bisa. Ya, dia udah turun duluan. Mana Rifki? Oh, itu parasut. Iya, korban kedua. Mati enggak nih dia? Mati sih kalau gua bilang sih. Enggak. Ini aku pasti bisa di T-Rex. Awas mati. Aku dekat mati. Pasti mati, udah pasti mati. Ih. Pas di T-Rex lagi. Kok enggak mati? Ih, hoki banget. I am the king. Udah ada yang bangun. Ih, bangun bubu. Oh, iya. Kok bangunnya begitu? Serem kayak zombie. Iya, dari bawah kasur, bro. Oke, dalam hitungan ketiga. Dia belum makan. Udah, Deng. Udah. In this moment. Oke, bro. Kita udah nyampe base dan kalian tuh lihat. Mereka berkacamata semua dan semuanya bisa mengaung. Gue sendiri gak bisa, bro. Kenapa gue dapetnya si Prima? Selfie dun. Sini yang pakai ini. Ini yang ada bawah gini.
Yang ada batas, yang ada batas. Eh, Sparta brother. Gua ngerok bro. Kayak gua kayak lagi main gitar. Mantap. Perangatas. Perangatas. Ngapain? Jalan-jalan pakai T-Rex, bro. Naik level bro, naik level. Kalau T-Rex dulu gua naikin melee damage. Damage bro. Gua belum tahu deh, yang pasti kita nyobain dulu aja first impression T-Rex kita. Berapa level T-Rex kita? 164 bro, kita coba jalan-jalan pakai T-Rex 164. Oh, nice. Ya, gua nge-lag bro. Oh, enggak. Oh my god. Besok kita timing apa lagi bro? Gua belum punya ide mau timing apa, mungkin. Oh my god. Mungkin itu kali ya bro, Quetzal atau Argen bro, karena Argen kita mati. Atau kalian punya saran atau apa gitu, gue tampung dulu sarannya. Kayak ini kan T-Rex udah lama banget ya bro ya, yang kemarin nge-request, akhirnya gue timing deh sekalian kita udah punya kibble, kita cobain kibble seberapa ampuhnya kalau pakai kibble bro. Berantah. Come to Baba, staminanya habis. Naikin stamina dulu. Kebanyakan. Naikin melee damage lagi. Darahnya cuma 4200, bro. Kayaknya kita harus naikin. Karena level 100 lebih, aman. Berarti kita masih punya banyak. Ganto, come. Ha. 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 Nice. Oke bro, jadi komennya bro, gue punya rencana. Pertama adalah kita solo Quetzal, taming solo Quetzal, atau nanti kalau misalnya kita dapet teman-teman datang mau membantu kita buat taming, oke kita bakal taming Quetzal rame-rame bro. Dan kedua gue bakal mikir kita taming Argent Tevis karena kita nggak punya Argent Tevis bro. Dan rencana sih baru dua itu bro, antara Quetzal atau si Argent, karena Argentnya rata-rata di base adalah cowok dan Quetzalnya di base cewek semua bro. Kita nggak punya Argen cewek dan Quetzal cowok bro. Jadi kita nggak bisa breeding, kita harus taming bro. Dan mungkin cukup sekian nih bro video kali ini, kita taming T-Rex bareng sama si Rifki dan juga Jevon. And wah, bikin kaget dia depan mata bro. Begitu di itu ganti langsung dia menang. Kan kaget bro. Oke, dan cukup dulu bro video kali ini. Semoga kalian suka. Gue mau ngucapin terima kasih lagi bro, berkat kalian udah bantu gue nge-share video gue ke teman-teman kalian. Dan kalian udah subscribe gue, akhirnya gue 100 subscriber sekali lagi. Yeay. Thank you bro, thank you. Kalian boleh like video gue kalau kalian benar-benar suka sama video gue, atau kalian boleh dislike video gue. Dislike video gua kalau video gua tidak bermutu dan emang enggak bermutu, maksudnya kalian emang enggak suka gitu. Satu syarat bro, tapi kalian harus komen di bawah. Enggak usah malu-malu bro, kalau misalnya kalian mau dislike, dislike aja, tapi jangan malu-malu juga buat komen gitu bro. Karena kritikan dari kalian tuh sangat membantu gua bro. Jadi gua bakal bisa bikin video yang lebih menarik dan jauh lebih menarik lagi ke depannya bro. Dan juga thank you udah membuang-buang waktu kalian buat ngeliat muka gua. Pede ngeliat gamenya, bukan guanya. Pasti kalian liat gamenya bukan guanya. Gua yakin itu. Jangan lupa share ke teman-teman kalian biar teman-teman kalian bisa ngerasain keseruan kita bermain Ark Survival Evolved. Dan kalian bilang sama teman-teman kalian juga, di subscribe ya, di bawah, di klik gitu bro. Dan bye bye.